Kalau dipikir-pikir, cuman ada satu orang yang tahu semuanya ini. Bayu, boboknya enak ya. Sekali kita udah sampai, yuk masuk yuk. Bing, lebih baik kamu sekarang berdoa supaya Allah melindungi anakmu, Bing. Ya Allah, seandainya saya bisa menjadi penenang hati Ayu, bisa berbagi kesedihan dengan Ayu. Loh, Den, udah jangan. Berhenti, Den. Stop. Denny. Aduh. Pelan-pelan dong. Maaf, Bu. Ayo kita turun. Ayo, cepetan kita kejar. Kamu cari jalan muter ya. Saya mau kejar dia dari belakang. Pokoknya awas ya, kita kejar dia dari dua arah. Gak boleh sampai lepas. Cepetan. Ya, baik, Bu. Cepet, Denny. Iya, Bu. Kamu nih suka lalai. Aduh gawat, mama masih ngejar aku lagi. Mana sih dia? Aduh, kemana sih penculiknya? Nah. Itu dia. Kurang ajar kamu ya, kurang ajar. Kenapa ibu mukulin saya, Bu? Pada sakit badan saya nih, Bu. Aduh. Kamu ini suka bodoh, tau nggak kalau kerja? Mana penculiknya, mana? Kok jadi kamu yang ada di sini? Saya tuh lagi ngejar penculiknya. Ini saya juga lagi nyari, Bu. Nyari penculik itu, Bu. Makanya saya ngintip di sini. Aduh, kamu ini bodoh sekali sih. Mana penculiknya? Cucu saya mana? Alhamdulillah, kayaknya mama udah kehilangan jejak aku. Itu ada telepon umum. Papa, ayo dong, angkat, papis. Duh, jangan nangis dong, Tirta. Aduh, maafin Tante Tisa ya. Tante Tisa gak marah sama Tirta kok. Maaf ya. Ayo dong, tidur lagi. Ya, halo. Halo, Alvin. Kamu di rumah? Tisa? Ada apa, Tis? Alvin, kamu tolongin aku, Vin. Bantu. Ya, kenapa? Kenapa, Tis? Alvin, ini penting banget. Ini antara hidup atau mati. Kalau ini semua terbukti benar, Pak. Yudis benar-benar nggak percaya kalau Mama tega ngelakuin hal kayak gini.
Papa juga nggak ngerti jalan pikiran mama kamu. Papa juga ngeri dengan obsesi mama kamu yang sangat menginginkan anaknya Ayu. Tapi dia benci sama Ayu. Ya tapi Yudis benar-benar nggak percaya, Pak. Kok mama tega ngelakuin hal kayak gini? Yudis kan makin malu sama Ayu. Yudis makin pesimis kalau Ayu tuh pasti nggak mau terima cintanya Yudis. Itu pasti Alvin. Sama orang lain. Tisa gak mau punya suami yang kejam. Enggak sayang. Mama gak berbuat kejam, Tisa. Enggak. Itu kan cucu mama. Bayu dan Tirta itu cucu mama. Jadi mama berhak untuk ambil mereka. Mama bisa besarin mereka jauh lebih baik dari Ayu. Kasih Tirta ke mama, Tisa. Kasih Tirta ke mama. Enggak mau, Ma. Tisa gak mau. Tisa, Ma, Ayu itu lebih berhak atas anak ini. Karena Ayu itu adalah ibu kandungnya Tirta. Dan Tirta itu adalah darah daging dari Ayu, Ma. Ayu yang lahirin Tirta, Ma. Jadi Ayu yang lebih berhak. Tisa dengar Mama, sayang. Tisa dengar Mama. Tisa yang selama ini selalu bilang sama Mama, kan, Ayu itu orang kampung. Ayu itu miskin. Mama gak mau cucu-cucu Mama menderita di tangan Ayu. Mama gak mau. Gak, Mama gak mau. Kasih sekarang Tirta ke Mama. Sini. Enggak, Ma. Tirta. Mama. Tirta. Mama jangan mendekat. Kalau Mama berani ngambil Tirta, Tisa bakalan laporin Mama ke pihak yang berwajib. Apa? Tisa sadar gak ngomong apa? Tisa mau laporin Mama ke pihak yang berwajib. Mama itu adalah Mama kamu, Tisa. Dan itu adalah cucu Mama. Sini, Tisa. Kasih Tirta ke Mama. Sini. Tisa! Enggak, Ma. Tisa! Aduh. Kamu dari tadi kenapa diam aja sih? Kamu ini bodoh, tau enggak? Kamu bodoh, tau enggak? Soalnya saya bingung, Bu. Dia anak ibu. Aduh, kamu bodoh. Ayo, Tisa masuk. Ayo, cepet masuk. Lihat. Dia naik mobil. Ayo kita kejar. Cepat. Vin, makasih ya kamu tuh udah nyelamatin aku. Apa sih yang enggak buat kamu? Iya. Tapi kok kamu jemput aku lama banget sih? Tadi tuh aku hampir aja ketangkep sama mama tahu. Ya, maaf ya. Terus kita kemana nih? Ya kita harus bawa Tirta ini ke Ayu. Oke. Vin, itu kan mobil Mama. Aduh. Iya, bodoh nih kamu. Mabuk. Kejar Denny, cepet. Ini saya juga lagi ngejar, Bu. Iya, tapi kamu jangan lelet kayak begitu dong. Kamu ini kebiasaan deh apa-apa. Kamu selalu lambat. Kamu tuh kayak keong, tahu nggak? Bukan kayak orang. Aduh. Iya, Bu. Jangan teriak-teriak begitu dong. Nanti saya bisa budak nih. Biar aja kamu sekalian budak. Emang kamu kerjanya udah nggak beres selama ini. Jadi kacau nih semuanya. Aduh, Tirta. Tirta dibawa kebut-kebutan. Tirta! Aduh, makin deket gawat.
Cepet, Den. Iya, Bu. Tuh, dari sebelah, Bu. Tirta! Ya, ya, Alvin, itu mobil mana, Alvin? Alvin, cepetan, Alvin. Ngebut, Alvin. Tirta! Aduh. Aduh, aduh. Kejep lagi, kejep. Iya, Bu, iya, Bu. Kejep. Iya, Bu. Duh, Tirta nangis lagi. Udah, jangan nangis. Aduh, Alvin, hati-hati dong, Vin. Aku takut nih. Iya, iya, iya. Kamu tenang aja ya. Jangan khawatir. Insya Allah kita akan selamat. Yang penting kamu sekarang pegangan dulu, ya. Pegangan yang kuat. Cepat, tiba-tiba. Dia belok, Bu. Ya, kamu juga belok. Kamu muter. Cepat ikutin. Ngapain dibahas? Iya, Bu. Iya, Bu. Aduh! Ayo, Tis, cepat. Ayo. Kalau begini enak, Bu. Kita gampang nangkepnya kalau mereka lari. Aduh, ngomong melulu kamu. Ya udah cepet kejar dong. Cepetan cari. Iya, Bu. Aduh, Alvin. Aduh, aku capek. Iya, sama aku juga capek. Kita tuh sebenarnya mau kemana sih? Kita mau ke sini dan ini tempatnya. Di sini? Alvin, kita tuh mau ngapain di sini? Udah deh, kamu tenang aja. Kamu pasti tahu ntar. Kamu tuh ada-ada aja. Aduh, di sini tuh aman atau enggak? Di sini pasti aman. Kamu tenang aja deh. Aduh. Sekarang kalian gak bisa kabur lagi. Tisa, udah nak. Jangan lari-lari terus, Tisa. Sini sayang, sini kasih Mama Tirta ya. Kasih ke Mama Tirtanya, Tisa, sini. Tirta, Mama mau Tirta. Enggak, Ma. Alvin, kata kamu aman. Gimana sih kamu ini, kita ketangkep tahu? Ya kamu tenang dulu, jangan marah-marah. Bantuan pasti datang kok, kamu tenang aja. Bantuan, Tisa kasih ke Mama ya. Tisa dengar Mama sayang. Mama mau Tirta. Mama minta Tirta ya, sini sayang kasih ke Mama, sini. Sini. Enggak, Ma. Sampai kapanpun Tisa gak akan ngasih Tirta ke Mama. Tisa jangan keras kepala sayang. Jangan keras kepala ya nak ya. Mama gak mau Tisa jadi kenapa-napa. Bawa sini, Mama mau Tirta. Bawa sini Tirta. Bawa sini Tirta. Gak mau, Ma, gak sini. Mau. Kamu kok keras kepala sekali sih. Kamu harus dengar apa kata orang tua, Tisa. Kalau gak kamu durhaka sini. Sini Tirta, Mama mau Tirta. Bukannya Tisa mau jadi anak durhaka sama Mama, tapi apa yang Mama lakuin itu tuh udah kelewatan, Ma. Dan Tisa mau Mama itu sadar kalau apa yang Mama perbuat itu tuh udah salah, Ma. Enggak, Ma. Enggak. Lebih baik sekarang Mama tobat daripada terlambat, Ma. Mama gak mau dengar. Mama gak mau dengar. Mama jangan diajarin apa-apa, Tisa. Jangan. Mama cuma mau Tirta. Mama mau kumpul sama Tirta, sama Bayu. Mana Tirta? Mana? Sini, Tirta. Sini. Deni, kamu jangan diam aja, Deni. Iya, 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 Bu. Iya, Bu. Dek, ayo tolong kasih bayinya sama saya. Ayo, ayo. Gak mau. Kalau gak mau, saya akan gunakan kekerasan, ya. Makanya kasih Tirta ke Mama. Mama tuh gak mau Tirta kenapa-napa. Sini, Tirta. Gak mau, sini, Ma. Sini, gak mau. Ih, keras kepala banget nih cewek. Gak mau, Ma. Minggir lu. Lu yang minggir. Jangan peluk-peluk ya. Awas, banyak bacot lu. Sini. Minggir lu. Tirta, Tirta. Kejar lu. Bener kan, Cong? Kata Mbah. Mama. Mama keterlaluan deh, Ma. Kenapa jadi ada di sini semua?
Aduh, Bu. Terus gimana sekarang, Bu? Shh, jangan kebanyakan ngomong kamu. Vin, jadi ini rencana kamu? Pinter juga kamu ternyata. Iya dong, Alvin gitu loh. Ternyata mama begini selama ini sama Ayu. Ayu benar-benar sama sekali tidak menyangka kalau mama itu sebenarnya orang yang kejam dan egois. Ayu udah berkorban, Ma. Memberikan Bayu sama mama. Itu udah sangat menyakitkan buat Ayu. Tapi kenapa sih mama itu tiba-tiba ambil semua dua-duanya anak Ayu, Ma? Mama itu benar-benar egois, Ma. Mama udah bikin Ayu benar-benar sakit hati, Ma. Mama! Mama nggak ngerti kamu ngomong apa! Hei! Mertua jahat! Dasar Ratu Rimba! Saya sudah berkali-kali bilang jangan sakitin Ayu! Tapi sampean ini memang benar-benar sudah keterlaluan. Sekarang jujur dan terus terang. Serahkan si Tirta sama si Bayu sekarang! Jangan ikut campur! Beban dia, kamu tuh gak ngerti apa-apa. Jangan ikut campur urusan saya! Ma, Mbah itu benar, Ma. Kebohongan Mama itu udah ketahuan. Jadi buat apa sekarang Mama tutup-tutupin lagi? Ma, lebih baik sekarang Mama ngaku ya, Ma. Kalau Mama yang ngambil Tirta dari rumah sakit. Karena ini buktinya sekarang Tirta ada sama aku. Tirta ngomong apa sih? Tirta kok ngomongnya kayak gitu? Itu bukan Tirta, Tirta, bukan! Itu Bayu! Jelas-jelas Tirta lihat. Kalau Mama itu gendong satu bayi dan satu lagi itu di box. Berarti yang Mama gendong itu Bayu, kan? Dan ini Tirta, Ma. Karena Bayu itu masih ada di villa tempat Mama nyembuhin mereka berdua. Nah, sampean ini memang benar-benar kelewatan. Sudah jelas-jelas itu sampean sudah ketahuan belangnya. Tapi sampean masih bohong. Perempuan seperti sampean ini harusnya memang ditangkap polisi, dimasukin ke penjara. Ayo, semuanya kita rame-rame tangkap dia. Papa, papa, papa jangan diam aja dong, papa. Papa kenapa gak bantuin mama sih? Papa bantuin mama, pa. Papa bantuin mama. Apalagi harus papa buat? Kalau papa gak mau tolongin mama, Yudis. Yudis, tolong mama, Yudis. Yudis, kamu gak mau lihat mama ditangkap polisi kan, sayang? Nah, tolong mama, Yudis. Yudis, tolong mama. Ma, untuk kali ini, Yudis benar-benar kecewa sama mama. Jadi, Yudis minta maaf. Yudis gak bisa bantuin mama kali ini. Yudis gak mau bantu mama. Yudis gak mau bantu mama. Tisa, papa, kalian semua gak mau bantu mama. Oke, kalau kalian kecewa sama mama, kalau kalian gak mau bantu mama, mama juga gak mau lagi ketemu kalian. Mama juga kecewa sama kalian. Kita bukan keluarga. Loh, kok Bu Ines kabur sendirian? Gue juga kabur lah. Bu, tangkap lo. Mari kita kejar, kejar. Jadi cepetan dong, kamu ini lama banget sih. Ibu tungguin saya dong. Cepet, ibu cepet. Larinya sendirian. Iya, Bu. Kamu ini gimana sih, bodoh banget. Mana bisa tunggu-tungguin kamu. Udah tahu orang banyak kayak begitu ngejar saya. Masih juga disuruh nungguin kamu. Bodoh kamu ini emang. Ayo udah cepetan. Iya, iya Bu, iya Bu, iya Bu. Ini orang lama banget. Mama, 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 jangan, mama, jangan. Aduh. Ma, ma, dengerin dulu. Yudis, lepas. Yudis, lepasin mama. Mama gak mau. Hah? Enggak, mama gak mau. Ma. Yudis tinggal. Yudis lupa. Mama ini orang tua Yudis. Mama yang besarin Yudis dengan penuh kasih sayang. Sekarang Yudis sudah besar. Yudis mau masukin mama ke penjara. Yudis senang lihat mama menderita ya. Lepas. Mama mau pergi. Lepas, Yudis. Ma. Mama Ma. Gak mau pulang sama Yudis. Enggak. Ma, dengerin dulu. Yudis kejam sama mama. Yudis tuh sayang sama mama malah. Yudis mau... Yudis minta mama stop kegilaan ini semua, Ma. Mama kalau minta maaf sekarang masih ada kesempatan. Yudis juga gak mau mama masuk penjara. Ma, Yudis sayang banget sama mama. Kalau mama minta maaf sekarang sama Ayu, Ayu pasti bakal maafin mama. Ma, Ayu tuh orangnya baik. Mama minta maaf sekarang, semua keadaannya bisa jadi normal.
Ayu, Dis, mohon, Ayu, mohon. Mama minta maaf sama Ayu, ya. Ayolah, Ma. Ma. Enggak, Mama, enggak mau. Ma, enggak, ya ampun. Ma. Ma, Ma. Ma, Ma. Aduh, Ma. Ma, stop. Ma, Ma. Mama kamu di mana, Cong? Itu pergi lagi, Oma. Aboh, itu perempuan memang licik. Gimana ini? Duh, udah mendingan kita ngambil mobil, kita kejar lagi deh, Mama. Udah, kita kejar. Kita sama-sama pakai mobil. Pas, ayo, ayo, ayo. Ini yuk, anak kamu. Tita. Alhamdulillah. Ayu, Papa sangat menyesal. Dan minta maaf atas perbuatan Mama. Papa cuma berharap kejadian seperti ini gak akan terulang lagi. Dan Mama mengakui semua kesalahannya. Iya, Pak. Selamat ya, Nak. Mama bisa berkumpul lagi sama kamu. Apa? Kangen sama mamanya. Tisa, terima kasih sekali. Kamu baik sekali. Udah menyelamatkan. Iya, yuk. Sama-sama. Kenapa, yuk? Dari tadi dingin, coba. Coba aku periksa. Tita, kenapa? Cucu saya kenapa? Om, nafasnya terputus-putus, Om. Ya, sepertinya sesak nafas, Om, dan badannya dingin sekali, Om. Aduh, apa gara-gara aku bawa lari malam-malam ya? Maaf ya, yuk. Kita ke rumah sakit naik mobil saya. Alvin, Tisa, tunggu di sini. Tunggu kabar tentang Mama, ya? Ayo. Ayo. Hati-hati. Sama anak-anak saya juga sepakat
mau masukin saya ke penjara. Kacau! Kacau semuanya! Terus, saya gimana, Bu? Heh, kamu jangan kayak orang tolol ya. Tanya lagi gimana-gimana. Kalau saya masuk penjara, saya juga akan seret kamu masuk ke penjara. Enak aja kamu pikir saya mau sendirian di penjara. Waduh! Gawat dong, Bu. Ya makanya dong, kamu juga pikir. Gimana caranya supaya saya jangan sampai masuk penjara? Aduh, pengang, Bu. Kesel saya. Kamu ngebut dong jalannya, kamu cepat. Jangan sampai mereka kejar kita. Baik, Bu, baik. Iya, Bu. Gila, aku bener-bener gak percaya kalau mama tega ngelakuin hal kayak gitu ya. Ya begitu, Cong. Mama kamu memang begitu. Jahat. Kamu sih kalau dikasih tahu Mbak gak percaya, Cong. Menurut Mbak, gak ada orang sejahat mama kamu sedunia ini. Ya cuma setong-setongan mama kamu. Tuh. Dah, gak sabaran. Mulutnya kasar. Gak bisa dinasehatin. Kayak dia itu bukan perempuan saja. Kok tega-teganya nyulik cucunya sendiri dari ibu kandungnya? Kok dia itu kayaknya bukan perempuan, bukan seorang ibu ya, Cong? Gimana pikirannya? Apa kena? Pak, kita harus agak cepat, Pak. Tirta, kamu bertahan ya, Nay, buat Mama ya. Mama ya. Ya ampun, yuk. Wajah Tirta makin pucat gitu, yuk. Tirta pengen apa, Cah? Yuk, udah. Mudah-mudahan bajuku bisa menghangatkan Tirta, yuk. Ya? Terus apa yang gak pakai baju? Udah, gak usah peduliin aku. Yang penting Tirtanya hangat, yuk. Ya? Tis, lo kenapa? Kok nangis? Gue sedih, Vin. Gue mikirin nyokap gue. Sekarang nyokap gue tuh dikejar-kejar sama orang. Nyokap gue udah kayak buronan. Dan sekarang keluarga gue itu hancur, Vin. Gue ngerti perasaan lo, Tis. Tapi gue bangga sama lo. Lo udah melakukan hal yang terbaik. Lo udah berusaha mencegah perbuatan jahat nyokap lo. Iya, tapi sekarang nyokap gue marah sama gue. Enggak, Tisa, enggak. Enggak ada ibu yang benci sama anaknya sendiri. Percaya deh. Sekarang, kita sama-sama berdoa aja ya. Semoga nyokap lo kembali ke jalan yang benar. Dan kembali ke keluarga lo. Ya? Ya, sekarang jangan nangis lagi. Suster, tolong anak saya sakit, Sus. Mari ikut saya. Ada apa? Barusan saya lihat ada mobil mama di pinggir jalan situ, Om. Pasti ibu kamu ada di dalam situ, Cong. Kalau gitu stop, kita turun aja, Tun. Ayo, Om. Ayo, kita turun dulu, yuk. Mana? Pelan-pelan. Mana? Ada. Loh, kok kosong, Cong? Gak ada siapa-siapa. Terus kenapa mobilnya tinggal di sini? Kenapa ditinggal? Bodoh, tau gak? Gimana sih? Bawa mobil tapi nggak merhatiin bensinnya tuh ada apa nggak, bisa kehabisan bensin kayak begitu. Udah tahu situasi kita lagi begini, kamu nih otaknya di mana sih, Den? Ya maaf, Bu, soalnya tadi itu buru-buru banget, Bu.
Jadinya saya nggak tahu kalau bensin itu masih ada apa enggak. Kacau deh semuanya kayak begini. Untung aja kita bisa pergi, bisa dapet taksi. Kalau enggak kan, aduh, berantakan deh untuk semuanya. Bisa-bisa kita ketangkep kan tadi sama mereka. Udah diem. Iya, iya, Bu. Ngomong aja sih, ngejawab aja kerjaannya. Pokoknya sekarang ini, saya pengen cepet-cepet bisa sampai ke villa. Saya udah kehilangan satu cucu saya. Saya nggak mau kehilangan cucu saya yang satu lagi. Saya mau ambil dia, saya mau pergi dari sini. Saya mau bawa cucu saya yang satu lagi. Saya udah nggak bisa mikir, tau nggak? Saya udah bingung. Udah diem. Bayu, Nenek pulang, Bayu. Bayu? Dedi! Dedi! Ada apa, Bu? Bayu, Bayu nggak ada. Cucu saya nggak ada, dan cucu saya nggak ada. Tak akan berhenti selamanya. Tak akan berhenti selamanya. Halo? Vin, ini gue Yudis. Ada apa, Kak? Tisa sama Misa sama lo nggak? Masih, nih. Namanya kenapa, Kak? Tolong tanyain dia. Gue butuh alamat vilanya Mama di Puncak. Karena tadi barusan kita lihat mobilnya Mama. Karena menurut kita, Mama itu balik ke vila. Karena anaknya Ayu masih ada di vila. Sebentar ya, Kak. Tis, tahu alamat vila Mama kamu yang di Puncak nggak? Kak Yudis nanya nih. Aduh, apa ya alamatnya ya? Aduh, cepet, Tisa. Kak Yudis ngejar Mama kamu di sana nih. Iya, tunggu dulu dong, Vin. Ini juga lagi diinget-inget. Aduh, cepetan, Tisa. Jalan Ang... Ang... Angpau? Aduh. Apa? Jalan Ang... Anggrek? Angsana. Iya, benar-benar. Angsana nomor 54. Oke, jalan Angsana nomor 54 ya. Thank you, Vin. Iya, sama-sama, Kak. Mbak. Kasih, Mbak. Iya, iya. Bayu, Bayu. Bayu, Nenek pulang, Bayu. Bayu? Dedi! Dedi! Ada apa, Bu? Bayu, Bayu gak ada. Cucu saya gak ada, Den. Cucu saya gak ada. Bayu gak ada, Dedi! Apa, jangan-jangan udah diambil lagi sama anak ibu? Kamu gak sembarangan kamu kalau ngomong. Kamu ini selalu sembarangan kalau ngomong. Bayu mana? Bayu, kamu jangan ngomong aja. Kamu cari dong cucu saya di mana. Iya, iya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Saya cari. Bayu! Nah, ini dia cucu ibu. Bayu, Bayu sayang, Bayu, nah cucu nenek. Suster, dari mana aja sih kamu? Tahu nggak? Kita itu udah panik mikirin bayi ini. Bahkan kita pikir bayi ini udah pergi, udah hilang, tahu nggak? Maaf mas, tadi saya coba tenangin Bayu, soalnya Bayu nangis terus. Lain kali bilang ya, ngomong dulu. Ngomong aja bisa. Iya, Bu. Jangan berisik, tahu nggak? Cucu saya lagi tidur. Salah lagi. Ngomong apa kamu? Enggak, Bu. Ngomong apa-apa saya. Kamu jangan diam aja, situasi lagi kayak begini. Salah lagi. Cepet bawa semua barang kamu beresin. Cepetan! Saya beresin, Bu. Siap, Bu. Bayu, Bayu. Gak ada yang boleh bawa Bayu. Gak ada yang boleh ambil Bayu. Gak boleh. Tunggu. Kita harus hati-hati. Jangan sampai Mbak Ines tahu kedatangan kita. Apalagi laki-laki yang bersama dia kelihatan berbahaya. Apa? Marah apa? Aku takut sama laki-laki itu. Yaudah, oke. Sekarang pelan-pelan semuanya ya. Hati-hati. Kalau kalian takut semuanya, biar Mak yang ngabisin, Cong. Mak. Yang penting hati-hati. Wah, apa kan, Mak? Baik, oke, yuk. Apa itu? Apa jangan-jangan mereka udah nemuin tempat kita, Bu? Hah? Enggak boleh dia ngambil Bayu, enggak boleh. Kamu mikir dong. Mesti apa ini? Kita mesti gimana? Iya, Bu. Tenang aja, Bu. Biar mereka saya yang hadapin, Bu. Ya, cepet, Den, cepet. Baik. Siap, Bu. Pelan-pelan, Den. Den, hati-hati. Iya, Bu. Awas. Aduh. Bayu,
siapa, Den? Saya nggak tahu, Bu. Kamu ini selalu aja bodoh. Siapa ini? Saya nggak tahu, Bu. Ya Tuhan, Ibu, ini kan abang saya. Abang kamu? Ngapain abang kamu datang ke sini? Abang saya ke sini mau jemput saya di sini, Bu. Bodoh semuanya. Bayu. Aduh, Bayu. Bayu, kamu selamat, nak. Gak ada yang ngejar kita. Gak ada, sayang. Mama! Kalian ini siapa? Berani-beraninya masuk rumah kami tanpa permisi? Loh, bapak siapa? Mama saya mana? Mama yang mana? Ya, mama saya yang tinggal di sini, tinggal di villa ini sama keponakan saya yang masih bayi. Saya nggak tahu apa yang kamu omongin. Berarti kita salah alamat. Sudah, kalian keluar. Iya, iya, Pak. Keluar dari rumah kami. Aduh, gimana ini? Kita harus ngapain sekarang? Saya bisa salah kasih alamat begini ya? Alah, itu sekongkolannya si Tisa aja biar mamamu bisa kabur, Cong. Ma, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh nuduh sembarangan kalau kita nggak tahu pasti. Ya, siapa tahu kan Tisa memang salah kasih alamat, nggak sengaja karena waktu itu dia cepet-cepet kan ngambil Tirtanya. Wajar dong kalau dia nggak lihat dengan jelas alamatnya, Ma. Yaudah. Kamu telepon adik kamu lagi aja. Oh iya, Om. Saya tanya dulu ya. Apa, Kak? Salah. Aduh, Kak, nggak mungkin deh. Bener kok, itu nomor rumahnya 54. Iya, bener. Enggak, Tisa. Sekarang kita lagi di depan rumahnya. Mama tuh nggak ada di sini. Adanya keluarga orang lain. Kamu yang bener dong kalau kasih alamat. Kamu coba pikir lagi deh. Kak. Kayaknya salah deh. Kayaknya bukan Angsana deh, Kak. Oh iya, Kak. Nama jalannya itu tuh Angkasa, bukan Angsana. Iya, benar. Angkasa. Jadi salah alamat? Bagus. Gimana kondisinya? Alhamdulillah, Tira selamat. Alhamdulillah. Tapi Tirta masih lemas banget. Jadi dia perlu dirawat di rumah sakit, yuk. Kira-kira berapa lama di sini? Besok bisa pulang, Cak? Nggak hanya besok pagi, yuk. Mungkin untuk beberapa hari ke depan, yuk. Itu ya. Nggak apa-apa, Cak. Ayo bisa lihat Tirta. Boleh. Om, aku temenin aja. Mama senang sekali kamu ada di depan Mama sekarang. Kamu nggak usah khawatir. Karena kamu sama Mama sekarang. Tak akan berhenti selamanya. Tak akan berhenti selamanya. Ini Mama saya. Tirta. Ma. Mama yakin kamu bisa dengar ini, Mama. Mama senang sekali kamu ada di depan Mama sekarang. Kamu nggak usah khawatir, karena kamu sama Mama sekarang. Mama janji, Mama nggak akan biarkan siapapun lagi untuk merebut kamu dari Mama. Sudah cukup Mama itu sakit kehilangan bayi. Mama juga nggak mau kehilangan dua-duanya. Mama janji akan jaga kamu ya, sayang. Kamu harus terus sama Mama ya. Sekarang kamu waktunya tidur. Anak ganteng. Tirta, Bu.
digigit nyamuk. Gimana kalau mereka itu lapor ke polisi dan kita dikejar sampai ke bandara, Bu? Polisi kan pasti lebih canggih, lebih lihai dalam masalah pencarian, Bu. Gimana, Bu? Oh iya ya, gimana ya? Tapi Tante, apa yang kalian lakukan itu terlalu berbahaya. Kalau Tante sampai ikutan sama kalian terus Tante masuk penjara, apa kata bagus nanti sama Tante? Enggak deh, pokoknya Tante gak mau ikutan. Menari di hatiku dan menjelajahi ruang-ruang di hatiku seperti nafasku yang ku hirup dan ku hembus tak akan berhenti hingga tibanya ajalku. Tak akan berhenti selamanya.